Jadi dia, oh berarti pandai kan anak pintar. Belum dulu bawah sini. Iya, kita pandai bermain telepon, mari kita yang udah jadi. Oke, okay, jadi halo teman, hai zeng 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 thank you. Jadi kita lagi ada di Manado. Tuh, so belum ada kata yang dia. Sorry, Matthew. Matthew. Oke, jadi torong lagi ada di torong lagi balas di mana namanya ini? Lion Hotel Manado. Oke, Matthew sini. Jadi kita ada di sini. Jadi kita mau baca cerita tentang hatiku yang biar Jo, enggak apa-apa. Kak sini Jo. Nah, gua turun jauh sekali. Aku turun sama aja tarik ini. Ya. Ini boleh. Hai Meti, sukses ya meet and greet. God bless you sayang. Tuh, Meti jawab. Oke, thank you guys. Jadi, kita langsung ke dimana? Jadi ini lagi live. Oke. Semua subscribe Petape Vlog untuk Matthew. Balik di situ Matthew. Matthew. Halo. Sini Matthew deng kakak. Orang sekarang yang tak. Terima kasih Joyce Ponda. Mana Reen tu keke dah. Keke ada pergi dengan kakak Jill. Nanti orang mau menyusul. Kita ada yang tapi kakak Lian, yang tapi cewek. Matthew. Apa? Ini live. Oh, ini Nyanda itu Maria, maksudnya Meti tadi bercanda ya, teman. Situ Meti. Itu kakak Maria itu Meti pe saudara, teman. Halo Meti dan Lian, salam sayang. Oke, sayang. Iya, sayang. Itu kakak Bridget. Oh, iya. Oh, yo apa? Jadi itu orang lagi basten di kamera. Jadi kalau Ngoni mau pergi di Pantai Costa Pesca. Jangan kok Matthew, ini mau upload. Tuh ada kakak nih. Kalian di Manado, iya bocah. Halo Stuart. Kita lagi di Manado, sayang. Di pesawat apa? Hah? Oh iya. Jadi Matthew. Kita lagi back vlog. Matthew lagi ini. Dan dia di telepon terus. Dia nak mau cari kerja kalau sebesar. Meti stop sini. Mau siap-siap ke mana dok? Torang mau pergi di ini Bridget di apa kata? Hijab. Apa Maria? Lomban. Di Lomban Water Park. Sekarang kita. Maaf nih teman, maaf ya zeng-zeng. Suaraku sudah mulai habis seperti biasa kalau keluar kota begitu. Terus kemudian maaf kalau ada yang salah-salah di sini. Torang bilang dari awal ya, Meti ya. Maaf. Iya. Udah mulai. Iya, sayang, udah mulai. Aduh. Kita udah duduk di bawah ini, no. Karena kalau kita baru di atas, coba yang mau duduk-duduk di atas karena kita baru di atas takutnya. Oke, tunggu. Atas jauh. Takonya ini dapat baca. Karena di meja jauh. Apa itu dorong Matthew? Itu dorong sebuah masa Matthew. Kalian sama-sama apa sama-sama kita subscribe keluarga Mame Sahe. Oke, terima kasih Jess Pondak. Terus Uli, kalian ke Manado ke pantainya dong. Iya pasti, nanti aku akan ke pantainya. Nanti ditunggu vlognya ya. Vlognya nanti itu aku nanti nge-vlog di pantainya Manado. Tapi nanti uploadnya pas udah di Jakarta ya. Ditunggu zeng. Thank you. Jadi Matthew ceritakan dulu sedikit. Now. Jadi Matthew mau bercerita bagaimana waktu Matthew sampai di Indonesia di Manado. Jadi kita bercerita tapi kita. Matthew ini tukang bakaran sayang. Sama coba kak bikin
bean apa apa bean ball challenge itu apa sih? Making bean ball. Bean boys apa itu? Bean boys challenge. Itu bagaimana itu? Nanti mau coba dong. Nanti mau coba. Itu, nanti mau dicoba. Itu ada yang makanan atau gula-gula chewy dan kok ada tuh yang enak, ada tuh yang enak. Jadi apa yang enak spinner? Oh, tuh yang DP rasa aneh-aneh. Oh, oke. Di Manado ada enggak ya terus bikin challenge itu? Jadi kita bercerita, kita so datang di Manado, kita so baku dapat deng family Dennis. Dengan kalian. Terus? Dengan kita so berjalan di pantai. Hi, meet you tuh, ngarepe fans. Iya, kita so pergi di itu di. Halo, Dennis Yobel. Kita sayang sekali Pangana. Kita juga fans Pangana. I love you so much. Dan thank you for everything. Iya, bilang thank you. Karena Dennis Yobel ini makan RW aja, makan RW itu orang. Siapa suruh dia bilang makan RW? Oh, enggak cuma makan RW dorang-dorang ini aktif. Oke. Untuk sama kayak belum, untuk enggak suka dorang makan RW Koko Henry. Jadi saya thank you dulu buat Dennis Yobel karena Dennis itu yang desain ngoni pe tiket, ngoni pe background itu Dennis Yobel yang backing itu. Oh betul. Yang desain di gambar dia keren. Yo, thank you Dennis Yobel. Terima kasih Dennis Yobel. Oh iya bagus, jangan makan-makan RW. Iya bagus kakak Henry karena itu ini ya, itulah gitu. Kau tahu pak itu Henry? Tahu kakak petaman itu dia youtubers juga, dia youtubers DP subscribe so 8000 lebih. Dia youtubers palu ini Henry Lee. With the pleasure met you when you visit to Jakarta. Iya yeah, tuh, jawab. Iya, nanti kita pergi. Sorong kemarin ya, nenek ya. Sudah guys. Nanti kata kalau Kak Dennis mau beliakan tiket, Meti mau pergi. Karena Meti masih 2 bulan. Oh Meti, perlu beliakan tiket tuh. Kak Dennis, ya kan kata. Ini bercanda ya, teman-teman yang lain. Jadi ini vlognya Lian. Ya, torong biasa bercanda, enggak terlalu serius. Jadi jangan dianggap serius yang dari awal sampai terakhir. Begitu sayang, oke sayang. Matthew ceritakan pengalaman. Tunggu, itu ada lagi. Matthew keturunan bule. Apa emang bule? Bule dong, Uli. Kita yang enggak bule, kita orang Indonesia mata lahir di Amerika. Ah, langsung bule. Jangan. Jadi jangan bilang bule-bule begitu karena turunnya memang yang enggak bule. Mami, apa? Mami mau masuk di live ini. Iya, kok enggak pada permasalahan. Enggak boleh dari Amerika. Iya. Kok enggak bisa bahasa Indonesia khususnya logat Manado. Mer kita orang Indonesia. Mer lahir di Amerika. Iya. Kita pedara Indonesia, mer lahir di Indonesia. Jadi kita suara setengah darah Amerika. Iya, mer campur bule itu dong bermaksud. Kemar kalau Samantha enggak ada darah Indonesia, dia orang bule karena dia pemuka, dia darah bule semua. Betiu enggak ada pemuka yang apa hidung ini dia. Iya, tapi hidung tinggi. Iya, itu bule. Itu cuma tuh satu salah yang tapi bulean is tapi hidung. Itu tuh kita pe bule ini. Hidung tuh bule. Kalau Samantha di banyak dia bule. Ngana bule ngana pe mata saja so bule. Mata yang ini tolong mau kesedu ya, ini kita bercanda teman sini. Siap ditunggu Meti enjoy in Manado. Terima kasih Kakak Dennis. Meti tinggal di Indo atau di luar negeri? Meti tinggal di Amerika. Terus Meti lagi datang holiday di Manado sekarang. Joyce pegang jok waktu kamera supaya aman. Hihihihihi. Jadi mau pegang lantaran capek lelah. Jadi cuma torong tar di meja. Tuh Matthew? Nope. Kita yang tidak bule. Bukan, dia bilang pegang kamera. No, Marka Milian bilang kita bule. Kita yang tidak bule. Karena lahir di Amerika, karena bule sayang. Kalau kalian udah lahir di Amerika, kalian boleh. You know?
Of course, I'm bule. I'm bule. Bangka darah Indonesia. Ya, 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 bule deng Indonesia. Tapi no. Muka tu bule, mar kita pedara Indonesia. Hai, Anca. Mana Keke Samantha? Keke Samantha so duluan pergi di waterpark kakak Henry karena torang lagi bertunggu kakak Nicole mau jemput patorang baru torang mau menyusul di waterpark. Nanti sabar pokoknya ngoni jangan lupa pencet itu tombol apa? Tombol merah supaya kalau mau ba live sabar dengan Keke ngoni mau nonton. Klik tuh. Titip salam ya. Untuk titip sama Keke Samantha. Oke, Dennis nanti kita bilang nih. Sip. Klik tuh lonceng jadi ngoni boleh tahu. Nope. Nana sudah ditelepon terus, nggak pernah berhenti. Meti. Wow, ada yang bahasa love-love di mata pangana Meteo. Oh yeah, halo. Thank you bilang, thank you kakak Meika. Thank you kakak Meika, kita sayang. Anca, mantap, oke. Maaf ya ada ini kelihatan nyari-nyari karena harus. Maaf kalau vlog ini nanti diupload banyak kekurangannya karena ini live. Keke-nya mana? Keke lagi pergi, tadi sudah dijelaskan Keke lagi duluan ke waterpark karena torang. Karena kita lagi menunggu kakak Nicole mau jemput, jadi kita menyusul. Apa tuh masalah ngoni suka Keke? Bilang di komen dalam kita ada untuk Matthew di sini. Sudah, Keke dulu mbak tanya kan ada. Orang tahu ngoni dulu udah datang sama-sama. Utuh so di sini sudah, deng utuh jo. Kalau ngoni tahu Keke na ada, oh ya sudah Keke na ada. Dorang itu bertanya utuh Matthew karena dorang tahu ngoni dua yang dari di Manado. Jo silia apa Kak Maria? Sudah, no, tukang, Kak Maria, tuh. Kita udah ambil dia telepon karena dia aja bahu gelap terus di sini. No, Matthew. Iya. Stop. Itu bukan bagus ya, dimana memang jabah Google. Matthew, no. Matthew, telepon Mami Maria. Coba lihat. Mami udah bahu di mana pelai. Mami udah bahu. Mami udah bahu ini. Be nice, Matthew. Sorry ya teman-teman Zeng Zeng. Matthew ini lagi buat so bosan dia so boring lagi buat tunggu. Iyo kita boring. Di mana itu maaf cuma nanya dong. Ini torang lagi di Manado. Nah itu gocek. Lobby hotel Lion Hotel. Torang lagi di Lion Hotel. Nah itu gocek. Nah cukup untuk koper-koper besar itu dia muter di mana Matthew? Iya jo nanti bayar jo. Nggak cukup naik gojek saya. Cincin kaweng yang kita lihat pengana pejare manis backing kita pehati kita pukul itu tanda ngana seorang punya ingat dulu ngana sopi jauh. Satu kata mana bilang pagi kita tutup jatuh hati jangan terima lagi cinta orang lain kita dengar mana mau balik ulang kita berharap torang mau baku dapat nin tahu mana yang tunggu dia lagi menyanyi. So ada yang baik kok. Oke. Okay. Cincin kaweng yang kita. Matthew. Jadi kata ada itu kakak siapa sih dia bilang Matthew bahasa Inggris kata dulu. Hi guys, my name is Matthew Mamesa and today I am at Indonesia in Manado and I've been so happy over here. The weather is kind of unconditional changes, but I've been really happy here, you know. It's been hot sometimes, it's been cold sometimes. And in America, it's like really hot, you know what I mean? Like it's really hot and I can't even stand it. And then the coldness, it's like really cold and I can't even stand it. Like oh my goodness, like how does it go? I don't even know, man. Like. Bro. Ayo, oke, bro, oke, siap. Siap itu, kita yang channel sebelah ya. Kalau di sini channel Zeng Zeng. Oke, teman, Zeng Zeng. Matthew itu. Yes, yeah, Sulawesi is very hot. Matthew. Ada yang bilang,
ini kata, siapa ini? Asus saya. Yes, Sulawesi is very hot. Ya, panas sekali. Of course. Iya, panas sekali kan? Of course, no. Jadi itu orang ini, Matthew, baru datang dari Amerika, tinggal besarnya di Amerika, lahirnya di Amerika, sekarang lagi pulang Manado karena Mami and Daddy orang Manado, jadi lagi berlibur di Manado. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe YouTube channelnya Lian Ratu, lagi collab sama, lagi collab, lagi apa? Lagi. Kolaborasi sama Utup Meti. Utup Meti juga punya vlog, punya YouTube, namanya subscribe ya teman, yang Utup belum subscribe, ya yang belum subscribe, subscribe YouTube channelnya Utup Meti. Maci. Ini banyak orang pilot dan stewardess di sini. Ya, karena ini lain hotel. Ini ada jaga-jaga pada orang. Hi, Sulawesi. Nggak puas dapat aku dapat kemarin tuh kata kakak Stefani, dia nggak puas. Iya, nanti kakak Stefani tuh orang mau pergi water park, ini dia. Nanti baku dapat lagi kakak Stefani. Kalian mau pernah? Nggak pernah subscribe itu kakak Stefani. Terima kasih untuk subscribe. Dia bilang kata dia belum puas baku dapat kemarin. Matron kalian mau berenang? Kalau belum puas nanti torang nanti datang no di kalau ada yang mau kasih oleh-oleh for dorang nanti silakan datang nanti DM kalian ya. Yang di Manado, yang di Manado karena torang lagi di Manado saya. Oke saya. Sayang, cinta. Zayang. Coba nggak nanya bilang, oke Zayang. Halo, oke Zayang. Zayang, coba. Oke Zayang. Zayang. Pakai Z. Oke Zayang, Zayang. Teman. 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 Ini. Zayang, Zayang. Matthew. Hei kak kalian lagi cantik dapat lihat orang bule. Oh terima kasih karena lagi baku samping dia bule. Untuk Meti jadi kita pake muka rupa bule. Bule. Dorang bilang kata tapi muka rupa bule. Iyo karena karena ada baku samping dia ngana. No, karena ngana oh, sendiri. Stop. Karena ngana sendiri tuh siapa lihat bule kita. Ngana bu, dia bilang yang untuk Meti jadi dapat lihat bule. Baca kok bye-bye sayang. Tuh. Oh iya. Ma'aci. Joyce Uli Matthew. Yo, keponakan kakak. Iya, Matthew ponakan. Saudara masih kena keluarga. Torang okay, bersaudara tuh Matthew? Iya. Jawab pada orang. Torang bersaudara karena dia pema. Bersaudara dia ngana pema. Sama-sama orang Manado. Saudara no? Iya, saudara. Oke, ada lagi pertanyaan. Nanti ini seberapa menit? Ini 18 menit. Di menit ke-20 torang mau stop. Yes. Habis itu torang mau balas di Instagram. Sekarang. Jadi teman sini bercanda-bercanda ya. Ini jangan dianggap serius. Pokoknya kita di Meti ini kalau torang mbak bicara itu torang bercanda. Baru Meti ini kan DP orang tukang baku sedu. Baku sedu itu artinya bercanda. Tukang bagara lagi setengah mati. Suka sekali dia bagara. Jadi bagara itu ya just kidding, just apa? Apa bahasa Inggrisnya? Kidding. Selain kiddingnya, just kidding kan? Yeah. Playing around. Ya, yeah, oke. Okay. Kak kalian juga lagi belajar bahasa Inggris Pak Matthew ini. Kakak cantik, Matthew ganteng, kong fasih balogat Manado. Oh, iya Kakak Joyce, tentu saja karena kan Matthew orang Manado. Cuma jabat aku sedu kita bule. Ayo dong Matthew introduce pakai English. Tadi sudah, tapi kalau Uli mau dengar, tadi dia so introduce, tadi ngana introduce kata pakai English. Yeah, so guys, my name is Matthew Mamesa and I am from America. Because I'm here, but I was just holiday. Born in America and I live there now. So I just holiday over here. And after that, I'm going to be going to the park, the water. And then it's gonna be super fun. And then I can't wait. And then, yeah, that's gonna happen. Terus, pakai bahasa Inggris. Kalau di
Manado, DP cuaca, maksudnya selama di Manado apa nggak nape? So bilang gitu tuh. So oh nggak so bilang tadi, oh iya oke, okay. oke, sorry. Nggak cerita lempar ke telepon. Jangan begitu Meti, Meti ini tukang bagara coli ya. Jadi teman, Meti ini tukang bagara dia nih karena dia juga kan punya YouTube channel Utu Matthew. Dia ini di apa di DP itu dia pernah prank Pak DP Mami. Jadi dia memang tukang bagara. Jadi dari awal kalau Ngoni yang baru menonton channel ini yang dari awal itu Meti itu bercanda. Tuh lihat acting, banyak sekali acting. Apa tuh? Kapan kakak live di Instagram? Mungkin nanti pas lagi di waterpark mungkin sore ya, sore-sore mungkin jam 3, jam 4, jam 5. Di antara itu. Kelihatan baru dapat telepon di WhatsApp. Oh, kenapa kakak Nicole ini? Mau ke Dutu barang? Eh ini nih Asus. Cowok Matthew baprank orang di Manado pakai bahasa Inggris di waterpark nanti. Suruh baprank ke tengah apa orang Manado di waterpark. Karena mau jawab apa-apa dia? Dia nih mau, dia tak. Oh, torong sudah dapat jemputan, torong mau ke Lambon eh? Lombon. Torong mau ke waterpark. Tuh, tutup dulu ini. Just goreng lagi Matthew enggak tahu lagu Manado selanjutnya. Banyak DP lagu yang dia tahu lagu Manado. Torang sudah dijemput. Iya. Torang sudah dijemput teman. Dadah bye bye Ma Aci ya sudah menonton. Pokoknya dari awal sampai terakhir ini torang hanya baku-baku sedu bercanda just kidding semuanya. Oke okay, Matthew salam. Dadah bye bye. Thank you. Oke okay, Ma Aci teman. Dadah bye bye. Zeng sayang love.